Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini, channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada hari kiamat kelak, manusia akan dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya masing-masing. Ada beberapa perkara yang akan ditanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada setiap orang pada saat itu. Tidak akan ada manusia yang bisa mengelaknya. Apa saja hal yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak? Setiap hamba dalam hidupnya di dunia tidak luput dari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya, mulai dari aktivitasnya, kegiatannya, pekerjaannya, pergaulannya, termasuk anggota badannya terhadap apa yang mereka perbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setidaknya ada empat yang pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Di dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi disebutkan, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai empat hal. Yang pertama, umurnya, untuk apakah ia habiskan? Yang kedua, jasadnya, untuk apakah ia gunakan? Yang ketiga, ilmunya, apakah telah ia amalkan? Yang keempat, hartanya, dari mana ia memperoleh dan dalam hal apa ia belanjakan? Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah empat hal yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia baligh, seluruh apa yang kita yakini, kita ucapkan, dan kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jika kita telah melakukan seluruh kewajiban dan menjauhkan diri kita dari semua yang diharamkan, maka kita akan selamat dan bahagia. Namun sebaliknya, jika tidak, maka kita akan binasa dan merana. Hal yang kedua, yaitu kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka kita akan senang dan beruntung. Namun sebaliknya, jika kita menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan merugi dan buntung. Hal yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya, apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama yang fardu ain untuk kita pelajari atau tidak? Dan jika kita telah mempelajarinya, apakah sudah kita amalkan ataukah tidak? Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu ain adalah seperti dasar-dasar ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait bersuci, salat, zakat bagi yang mampu, puasa, kewajiban hati, maksiat-maksiat anggota badan dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, wailul liman la ya'lam wa wailul liman 'alima tsumma la ya'mal.
Sungguh sangat celaka orang yang tidak belajar ilmu agama yang fardu ain, dan sungguh sangat celaka orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Adapun hal yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta, dari mana kita memperolehnya dan untuk apa kita belanjakan. Di dalam masalah harta ini, manusia terbagi menjadi tiga golongan, dua celaka dan satu yang selamat. Dua golongan yang celaka pada hari kiamat adalah mereka yang mengumpulkan harta benda dengan cara yang haram atau dari sumber yang haram, dan mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal tapi membelanjakannya untuk hal-hal yang diharamkan. Sedangkan golongan yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan jalan yang halal dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'mal malu salihu lirrajuli salih." Sebaik-baik harta adalah harta milik orang yang soleh. Hadis riwayat Ahmad dalam Musnad. Wallahu a'lam bissawab. Baiklah sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari persiapkan diri kita dari sekarang. Itulah empat hal yang dipertanggungjawabkan pada diri kita di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi wasilah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.